Selamat pagi Indonesia. Selamat datang di Talkshow Kesehatan nomor 1 di Indonesia, apalagi kalau bukan Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Ekles. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat ternyata banyak sarapan sehat di dunia menurut negara masing-masing. Nah, di depan saya nih sudah ada yang sering kita gunakan sebagai sarapan, mie instan. Dan kita patut berbangga ternyata salah satu mie instan goreng kita mendapat didaulat mie instan goreng terenak di dunia. Wow, luar biasa. Nah, kita akan membahas soal ini, mie instan apakah berdampak bagi kesehatan baik ataupun kalau kita makan kebanyakan apakah ada sesuatu yang juga tidak baik. Nah, saya sudah bersama Dr. Ida, spesialis gizi klinik, untuk membahas hal itu, dokter. Apa kabar, dokter? Baik sekali. Dan sehat, harus ya? Sehat. Harus, wajib ya sekarang. Suka mie instan, dok? Sarapan mie instan juga, dok? Sekali-sekali, yes. Sekali-sekali. Ya, variasi, toh, kalau makan. Variasi. Betul. Oke, dokter. Tahan dulu, dokter. Kita akan membahas soal mie instan, tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Saat bosan makan nasi, karbohidrat apa sih yang kalian pilih? Kalau aku nih, aku pasti pilih mie. Mie menjadi salah satu karbohidrat pengganti yang kerap dipilih oleh masyarakat Indonesia. Apalagi ada mie instan, cara membuatnya mudah dan sudah dilengkapi bumbu. Waktu masak singkat, perut kenyang dalam sekejap. Mie instan mungkin menjadi makanan favorit sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sampai-sampai mie instan dari Indonesia menjadi mie instan terenak di dunia versi majalah NY Magazine tahun 2021. Makan mie instan enaknya saat cuaca sedang hujan, apalagi mie instan rebus dengan menambahkan telur, bakso, serta sayuran kesukaan Anda. Makan mie instan dijamin makin nikmat. Mie instan termasuk makanan yang telah diproses atau makanan olahan. Makanan olahan yaitu makanan yang telah diubah dari bentuk asli menjadi bentuk baru, baik karena alasan kesehatan atau kenikmatan. Nah, sebaiknya berapa kali dalam seminggu kita boleh makan mie instan? Bagaimana risikonya jika sering makan mie instan? Dan apakah mie instan bahaya untuk kesehatan? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Mie instan ini makanan sejuta umat. Tapi enak, tapi apakah berbahaya, dokter? Nah, di depan kita sudah ada ini ya, dokter. Ada mie kuah. Betul. Ya? Ini mie goreng. Mie goreng. Ya? Ini mie yang belum diolah dan ini ada bumbunya, MSG-nya. Betul. Ada fakta mitos, dokter? Betul. Kandungan MSG dalam mie instan katanya dapat membahayakan kesehatan otak. Fakta atau mitos, dokter? Ya, mitos. Oh, mitos? Mitos. Nah, kenapa? Gini ya, kita lihat. Ini di dalam bumbu ini sudah ada MSG, sudah ada lada, sudah ada segala macam bumbu-bumbu yang membuat mie yang bentuknya enak. Ini menjadi enak dan wangi. Benar. Nah, berapa kandungannya, garamnya? Kalau bicara MSG, concernnya kesehatan adalah kandungan sodium atau kandungan garamnya. Baik. Nah, kandungannya sekitar 860 mg. Okay. Ya, dalam satu bungkus. Kebutuhan artinya, kita berapa sehari? Okay. Kan kita mau tahu dia kelebihan apa enggak. Ya. Nah, kebutuhan untuk orang sehat artinya orang yang tidak ada pembatasan garam. Misalnya tensinya bagus, ginjalnya bagus, jantungnya bagus. Pokoknya seperti orang sehat pada umumnya. Ya. Pembatasan kebutuhan garam itu kira-kira satu hari 5 gram sampai 7 gram maksimal per hari. Per hari? Per hari. Kalau 5 gram itu kan kira-kira 5.000 miligram. Miligram. Nah, sedangkan ini kan 860. Artinya masih masuk dalam range itu. Baik, ya. Masih dalam batas wajar. Betul sekali. Kecuali 10 bungkus per hari, betul, dokter ya? Betul. Nah, kalau 10 bungkus kan jadi 8 ribuan. Iya. Ya. Setuju, dokter. Oke, dokter. Fakta mitos selanjutnya di dokter. Mie, masyarakat banyak percaya nih, apalagi orang-orang tua nih, dok, mie instan katanya mengandung lilin. Jangan banyak makan instan karena mengandung lilin. Sebagai apa, bahan pengawet katanya, betul, dokter. Betul, betul. Fakta atau mitos, dokter? Ya, pasti mitos ya. Jadi ini adalah mitos, kenapa? Kita lihat, mungkin ya orang tua itu sering melihat, kalau mie ini kan tadinya kaku.
makan keras, bentuknya seperti ini, kotak gini ya, udah tercetak dan kaku tuh ya. Kalau kita potes pasti jadi kriuk-kriuk gitu benar, ya. Benar. Begitu dimasak, nah airnya tuh kadang-kadang suka seperti ada putihnya, ada kuning. Lalu orang-orang berpikir, orang tua terutama baik. Ya, mereka bilang, oh ini ada lilinnya, lilinnya lumer karena dimasak, seperti itu. Okay. Jadi asumsinya sering sekali seperti itu. Faktanya iya apa enggak? Jawabnya tidak. Ya? Jadi mitos ya? Jadi ini mitos. Adalah mitos. Oke. Okay. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita lanjutkan dokter, ini ada sejarah tentang mie instan ternyata. Betul. Kita lihat dok, yang satu ini dok. Baik. Halo semuanya, aduh mohon maaf banget nih aku terlambat karena tadi denger bahasannya mie instan, aku langsung godok mie dulu. Kayak nyium baunya tuh enak banget, tapi udah ada dokter Ida juga nih ya, kayak aku akan udah banyak diceramah ini. Kayaknya dua mangkok nih. Satu kok, tapi nambah satu lagi kayak ngeliat ini. Duh wanginya tuh bener-bener luar biasa ya. Bikin pengen banget. Tapi ternyata tadi dengar berbagai fakta mitos juga yang sudah sempat dibahas iya ya. Iya dong. Tadi mie rebus ya? Yang iya, dokter bikin ini ya? Mie rebus sekanku. Tapi nah, ada fakta atau mitos juga tuh? Nih dokter Agus tentang mie instan rebus ini. Apa nah, tuh dok? Dokter Ida, sebaiknya air rebusan mie instan jangan dikonsumsi. Mitos atau fakta? Ya ini tergantung ya sebetulnya ya. Jadi saya jelaskan dulu nanti kita kesimpulan sama-sama ya. Sebetulnya airnya langsung air pertama rebusan, itu kan sering sekali warnanya agak kekuningan. Ya, betul. Nah, betul. Itu boleh nggak dikonsumsi? Jawabannya boleh saja. Oke. Okay. Nah, sebetulnya kita lebih baik membuang apa enggak? Kalau memungkinkan untuk dibuang, kita cuci sekali lagi, itu jauh lebih baik. Oh, gitu okay. Ya.
Jadi apakah dia merupakan suatu fakta atau mitos? Kalau ini misalnya tidak boleh dikonsumsi, kalau tidak boleh dikonsumsi itu adalah mitos. Ya. Okay. Tapi kalau disarankan, lebih baik Anda bisa membuang yang pertama, Anda pakai yang kedua, mungkin lebih nyaman. Okay. Karena mitos-mitos yang tadi mungkin dokter mengandung lilin, ini, jadi mungkin banyak fakta mitos ya. Oke, langsung dibuang lebih baik. Atau orang yang mungkin khawatir kok warnanya kuning gitu loh ya. Nah. Bisa jadi tips untuk anak kos pengen hidupnya lebih sehat, dicuci sekali lagi ya. Oke. Oke, dokter. Nah, fakta mitos yang selanjutnya nih, dokter. Sering konsumsi mie instan, ini katanya dapat menyebabkan obesitas. Nah. Fakta atau mitos? Nah, ini fakta ya. Pertanyaannya kok bisa sih, Dok? Padahal ini kalau kita hitung kalori satu templak gini nih ya, cuma 175 kalori. Okay. Tapi lihat, dia ada set-setannya loh. Selain ada bumbunya, ada minyaknya. Ya, benar. Nah, minyaknya itu kira-kira 1 sendok makan atau 100 kalori. Artinya udah berapa? 275. Yes. Tambahin ini nih. Nah, telurnya satu ya, berapa telur satu ya, kira-kira 75. Kalau direbus loh ya, kalau digoreng nambah lagi 200. 100. 100 lagi. Oke. Okay. Jadi ini tambah 375 nih. Kira-kira sudah 375. Betul. 375 sekali makan. Tambahin sayur-sayuran ini kira-kira 25, 400 kalori. Nah, kalau sehari makannya 3 kali kira-kira sudah berapa kalori? Benar. 1200. 1200. Ya? Dokter Tika tadi makan berapa? 2. Setengah, Dok. Gimana ya? Oke. Setengahnya bagi saya ya. Oke, dokter. Oke. Jadi itu berarti memang bisa memacu obesitas jika memang dikonsumsi secara berlebihan. Oke. Okay. Dokter, ini ada fakta atau mitos selanjutnya. Katanya nih, Dok, orang tua sering kasih tahu bahwa jika kita sering mengkonsumsi mie instan, itu dapat menyebabkan usus lengket. Fakta atau mitos? Ya, mitos. Mitos, oke. Okay. Nah, pertanyaannya kok bisa orang tua? Ya. Orang tua tuh kok sering sekali ya memberikan hal-hal seperti itu. Lihat nggak, mie ini kalau direbus kelamaan, kan sering sekali kadang disambi. Lengket. Jadi lembek, jadi lengket. Dia pikir, wah ini kalau makan banyak khususnya jadi nempel. Ya nggak ada seperti itu ceritanya. Iya, oke, jadi mitos. Masih aman nggak bikin usus lengket. Mitos, pemirsa ya. Oke. Oke, nah sebenarnya ini kalau mau makan mie instan nih katanya menambahkan sayur, daging, telur, itu akan melengkapi nutrisi di mie instan. Iya. Nah itu gimana dokter? Ya ini fakta ya. Jadi mie instan ini pada prinsipnya isinya apa sih? Karbohidrat. Jadi dia pengganti dari nasi ya, pengganti ubi, jagung dan kawan-kawannya. Yang sering sekali membuat kalorinya berlebihan, kita nih orang Indonesia. Kalau nggak makan nasi rasanya nggak afdol, betul nggak sih? Benar. Jadi tambah lagi dengan betul. Nasi makannya itu dia. Jadi kalorinya jadi double. Nah kalau makan ini saja, kalau ingin mendapatkan menu yang lebih baik, yang seimbang, yang lengkap, maka ini kan karbohidrat, harus ada protein dong. Yeah. Telur Nah, telur yang paling mudah lah, ini kan telur adalah protein sejuta umat, murah meriah. Yeah, betul. Kemudian harus ada serat. Okay. Dapatnya dari mana? Sayuran. Yes. Ya. Kira-kira 100 gram, ini masih kurang menurut saya, tambahin dikit lagi ya. Oh, okay. Kemudian dapat minyak, minyaknya memang ada kan ya. Kemudian ada juga mineralnya ya, dari si micin salah satunya, bersama bumbunya ya. Jadi kalau memang mau mendapatkan nutrisi yang lengkap sebagai pengganti nasi, maka mie instan boleh diberikan ditambah dengan proteinnya, boleh telur. Boleh cacahan daging ayam atau udang ya. Sayuran yang lengkap. Dan jangan lupa habis makan ini ada tambahan lagi loh, apa? Buah-buahannya jangan lupa dong. Betul serat ya. Betul banget. Betul. Oke. Dok, ini ada pertanyaan juga nih, Dok. Mungkin banyak yang pemirsa Hidup Sehat TV1 yang pengen bertanya bahwa mie instan, terutama mie instan rebus ini, katanya lebih baik dibandingkan mie goreng. Wow. Nah, itu bagaimana Dok sebenarnya? Ini hampir sama ya. Jadi lebih baik dalam hal mungkin kalorinya lebih sedikit karena nggak tambahan minyak ya. Okay. Selama minyak yang digunakan menggoreng itu adalah minyak yang sudah dalam paketannya, ya harusnya kalorinya sama. Okay. Sering sekali kalau mie goreng, kita suka nambahin sendiri tuh aksesorisnya. Betul. Plus. Sosis, proses food sih yang sebenarnya kurang sehat juga ya Dok ya. Betul, gitu ya. Jadi tambahan-tambahan itu ya ikut nambah kalori, udah otomatis ya. Tapi kalau direbus kan cuma ceplok masukin lagi, udah nggak ada. Semuanya serba direbus tambah-tambahan air. Baik dokter, nah terkait dengan mie instan nih, ternyata ada negara yang memang mengkonsumsi mie instan terbanyak di dunia. Indonesia masuk nggak ya? Penasaran nih Dok. Penasaran dokter, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Yeah.
Instan, sepertinya semua orang menyukainya. Pada tahun 2017 saja, 100 miliar mie instan telah disantap oleh banyak orang di dunia. Dengan jumlah itu, maka setiap harinya terdapat 270 juta mangkuk mie instan yang dikonsumsi. Jumlah yang sangat fantastis. Lantas, negara mana saja yang hobi mengonsumsi mie instan? Di urutan kelima ada Filipina. Setiap tahunnya negara ini mengonsumsi 3,75 miliar mie instan. Negara ini menjadi salah satu pasar mie instan terbesar di dunia dengan berbagai merek terkenal. Lalu ada Amerika Serikat. Sebagai negara yang mengonsumsi mie instan terbanyak keempat, negeri Paman Sam ini berhasil menghabiskan 4,13 miliar mie instan setiap tahunnya. Mie instan dikonsumsi paling banyak oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah. Selain itu, masyarakat Hispanik juga menjadi salah satu pengonsumsi terbanyak. Jepang. Nah, kalau negara ini memang tak asing lagi dengan mie ramen. Mie khas negeri Sakura ini sudah terkenal di berbagai negara. Setiap tahun ada sekitar 5,4 miliar bungkus mie yang dikonsumsi oleh warga Jepang. Urutan kedua negara yang paling banyak hobi makan mie adalah Indonesia. Negeri kita menghabiskan 12,62 miliar mie cepat saji dalam satu tahun. Mie instan begitu digemari di Indonesia karena harganya murah, mudah dimasak, dan memiliki rasa khas yang cocok di lidah masyarakat. China. Selain merajai perdagangan dunia, negara ini juga merajai konsumsi mie instan global. Warga Cina dapat memakan 38,97 miliar mie cepat saji setiap tahunnya. Jumlah yang sangat fantastis ya, lebih dari 2 kali lipat konsumsi mie di Indonesia. Wah, ternyata Indonesia masuk urutan kedua, dokter. Yes. Allah. Kita bahkan mengalahkan Jepang, bahkan wow. Korea nggak masuk sebagai negara dengan paling banyak mengkonsumsi mie instan. Kayaknya saya termasuk nih penyumbangnya juga nih. Karena mungkin anak pos banyak jumlahnya di Indonesia. Anak pos terbanyak kali ya, salah satu Indonesia. Bener. Nah, itu okay. Dia ya. Okay, dokter, menarik banget, dokter. Nah, katanya ini kalau sering makan mie instan, itu bisa meningkatkan resiko penyakit liver, dokter. Fakta atau mitos? Ya, mitos ya. Mitos. Jadi biasanya kalau penyakit liver itu kan macam-macam ya. Ada yang karena infeksi, ada yang karena masa atau mes ya. Ada karena proses detoksifikasi penggunaan obat-obatan dan sebagainya ya. Kalau dari makanan, makanan yang namanya mie instan yang sudah beredar di Indonesia itu kan pasti sudah melewati uji dari Badan POM. Artinya safe dipakai. Kecuali kalau kita menggunakannya emang gila-gilaan. Setiap hari tidak mau makan yang lain, makannya cuma satu mie instan. Sehari makan 7 kali ya, 7 kali mie instan lah. Itu memang jadi variasi nutrisinya tidak seimbang. Itu yang harus diperhatikan. Oke, ya. Oke. Jika sudah berlebihan. Nah, mungkin ini dok, tipsnya nih. Untuk kita yang mungkin ada beberapa pemirsa juga yang suka banget sama mie instan. Atau terpaksa mau nggak mau, bisanya makan mie instan gitu. Betul. Mungkin ada tipsnya, mungkin berapa kali baiknya mengkonsumsi dalam seminggu. Yang lebih aman seperti apa? Benar. Baik, baik. Jadi prinsipnya adalah mie instan ini adalah sumber karbohidrat. Dia pengganti nasi, ingat ya, itu prinsip utama. Jadi jangan lakukan double karbohidrat. Double karbohidrat itu juga efeknya pasti tidak baik karena penambahan kalori dan yang kedua meningkatkan gula darah juga secara cepat. Ya. Nah, kalau kepengen mengkonsumsi ini berapa kali sih? Paling banyak sekitar 2 maksimal 3 kali dalam satu minggu. Ya. Jadi misalnya bukan saya... sehari ya dok? Enggak, seminggu. Berarti jatah saya udah habis nih. Iya. Dua tadi ya, oke. Habis, ke saya ya. Oke, boleh. Nah, lanjut dong. Terus yang berikutnya, kalau makan mie instan, tolong jangan polos-polosan aja. Jangan cuma mie, kemudian direbus, wes dengan garamnya. Kan orang suka ininya, bumbunya ini wangi sekali loh, menarik sekali ya. Bikinlah sebagai mie instan yang mempunyai nilai gizi yang lengkap. Nah, tadi saya udah jelaskan ya, karbohidratnya udah dapat. Protein jangan lupa ya, Dr. Eccles. Telur, daging. Betul, ayam kayak atau udang bisa masukkan. Sayur, jangan lupa. Jangan lupa.
Betul. Setelah itu closing dengan buah-buahan. Nah, Sarah jangan dong. Lupa ya. Iya. Terus minum air putih cukup ya. Oke, benar dok. Dokter, ada tuh satu pertanyaan lagi. Ini kalau dulu kan waktu anak kecil tuh sering nggak dimasak nih, mie instan langsung dikrek-krek gitu, dicampur bumbunya kayak mie kremas gitu. Betul. Itu amankah dikonsumsi dok? Sebetulnya cara konsumsi yang terbaik ya memang mesti harusnya direbus ya. Supaya apa? Di dalam mie instan ini kan tadi saya bilang ada juga yang namanya ada warnanya yang kuning itu ya tadi sedikit ya. Kemudian dia juga ada, sebetulnya dia diberikan antioksidan sebetulnya ya, supaya dia juga bentuknya menjadi lebih tahan ya. Dan itu semua biar dibersihkan dulu terus kita konsumsi. Oke dok, penasaran juga nih, biasanya tuh ada mie instan yang dalam kemasan cup, itu dari bahan styrofoam. Nah itu kan biasanya kita seduh dengan air panas, apakah berbahaya jika air panas tuh dengan styrofoam? Iya betul sekali, styrofoam itu sebenarnya polistirin. Polistirin dari FDA, FDA itu adalah badan POM di Amerika. Dikatakan untuk taruh makanan itu dianggap sebagai aman, ya mereka katakan. Makanya badan POM Indonesia juga merilis boleh memberikan. Cuman sering sekali penggunaan polistirin ini, kalau Anda masukkan banyak minyak, Anda masukkan dengan panas yang tinggi sekali ya, kemudian Anda tambahkan lagi segala asam-asam, suka tambahkan cuka, lemon, dan kawan-kawan, terus kita suka aduk-adukan ya. Nah, partikel dari polistirin ini sering ikut larut dan terlepas gitu ya. Jadi itu yang kurang baik juga. Itu yang kurang baik untuk kesehatan. Okay. Jadi sebetulnya dia aman nggak? Ya aman ya. Cuma kadang penambahnya itu penambahan ya. Penambahan aksesoris itu. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih. Artinya di balik nikmatnya mie instan itu ada juga manfaatnya untuk kesehatan. Yang penting bijak. Bijak dalam memilih dan bijak dalam menyajikan. Betul. Baik dokter, terima kasih banyak. Terima kasih, menarik sekali ya dokter Eklas. Tapi nggak sampai di sini aja, karena kita akan membahas tentang Omikron. Ini varian terbaru yang sudah masuk katanya ke Indonesia dan kita harus waspada terus. Tetap harus bertahan protokol kesehatannya dengan baik. Dan kita akan bahas sesaat lagi. Benar. Tetap di Hidup Sehat.